nyangkut beneran ya, cok. Yeay. Ini ntar si Peter akan opening. Yeay, welcome back to my YouTube channel. Ha 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 ha. Hi 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 hi. Inilah channel. Ha 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 ha. Inilah channel Pospa. Aduh, jangan nyangkut terus loh, Bu Peter ya semang. Yeah. Hanya kau yang terindah di hati, tak bisa berpaling untuk pergi. Janganlah kau ragukan cintaku padamu, karena kau cinta ini takkan mati. Jadi dengan baju yang sama, celana yang sama, muka yang sama, poni yang kependekan, dengan orang-orang yang sama, muka-muka melas-melas ini rakyat jelata semuanya, termasuk saya rakyat jelata, kaum kam seupai akan bikin konten. Baru ya. Oke, jadi kita mau sebenarnya games tapi semi eksperimen. Kita kalau teman-teman ingat, kita bakal bikin alat komunikasi zaman dulu, atau kalian pernah sains waktu SD, kalian biasa bikin telepon-teleponan. Telepati. Bukan telepati, teleponan dari cup atau dari plastik, gelas plastik ya. Jadi nanti ada 3 benang di sini. Ada benang kasur, ini benang kasur kecil, sama kalau di Jawa nggak tahu, ini namanya kenur. Kalau di sini namanya apa? Tadi aku tanya orangnya namanya apa? Benang tukang. Iya, katanya benang tukang kalau di Bali. Kalau di Jawa ini kenur. Jadi nanti kita bagi beberapa tim. Nanti masing-masing tim memilih salah satu yang ingin jadi materialnya. Contoh ini atau ini. Nanti kita tes juga untuk gamenya. Nanti kita tebak kata lewat itu. Gimana keseruannya? Ya, kalimat dan kata lah. Frasa juga bisa, frasa. Oke, 3, 2, 1. Kita coba, ini pasti menang guys. Siap 5 kalimat tadi ya. Ya. Kita akan pasti menang guys. Ini talinya tebal, yang paling tebal. Pokoknya kita harus menang. Nih, kita pilih benang yang paling tipis. Karena menurut teori kita, semakin kecil benang, daya suara yang dihasilkan itu adalah semakin nyaring. Jadi ini kita yakin pakai, gak bisa suara ini kalau ada kayak gini. Ya, semoga benang. Pokoknya ini kita pakai benang yang paling tebal. Semoga bisa kedengaran. Semoga kita menang. Karena apa, Cis? Karena pasti suaranya jelas sudah. Mm-mm. Gak ada lagi. Suaranya merdu kayak Agnes Mo. Kalau bapakku dulu buatnya pakai ini apa talinya benang pancing yang tipis itu. Nah, kurasa ini bisa. Kita sudah jadi. Kita testing dulu guys sebelum kita ikut lomba. Ini yuk. benang yang tukang. Iya, ini yang sebenarnya. Eh, sudah yang. Sampai geser. Hah? Apa? Kok enggak nyangka sumpah. Coba Yus. Apa? Jawab pertanyaan dia. Enggak kedengeran. Pak Gardo. Kurang gede suaramu. Coba Ais ngomong. Dengar. Coba. Kayak gitu pelan-pelan. Ini kayak pakai mic. Nggak kedengeran. Hendrik hitam sekali anjing. Ini kendor. Kencengin lah. Kencengin. Orang dia nggak ngomong. Anjing. Dia kenceng apa? Oke. Lagi coba lagi. Jadi, ini beda. Ini kita udah siap dari tim Cheese and Soya sudah siap teleponnya dengan benang yang paling kecil. Kemudian aku sama Puspa dengan benang yang sedang. Kemudian Hendrik sama Ode dengan benang yang paling tebel. Nah, ini udah disiapkan beberapa kalimat. Nanti yang benar sampai di ujung yang dibilang kalimatnya itu berarti itu yang benar-benar menang dan emang benangnya satu dulu ya. Patah. Putus. Oke, kita langsung mulai challenge-nya dari
Yang paling kecil ya, Cheese and Soya. Soya pakai benang kecil. Wih, cantik. Aku kalau di sana juga enggak denger kali. Cheese. Yeah. Soya siap. Dah, cek tempel, tes dulu. Tempelin kuping. Tes dulu. Cek. Kurang keras. Kena rambutmu, Jong. Oh iya ya. Cek. Aku cinta kamu. Iya, pak. Dah ya, siap dah ya. Ya, dengar baik-baik ya. Soya. Udah ya. Tiga kali kesempatan. Pertama. Kuku tanganku terpaku kaku di saku. Itu pertama. Kesempatannya dua kali. Kuku tanganku terpaku kaku di saku. Tiga kali. Ini terakhir ya. Terakhir Kak Yus ya. Kuku tanganku terpaku kaku di saku. Kuku tanganku terkaku-kaku di sapu. Kuku tanganku terkaku-kaku di sapu. Bener gak? Lagi ngomong ke kamera apa? Kuku tanganku terkaku-kaku di sapu. Yeah. Oh, yang betul adalah kuku tanganku terpaku-kaku di saku. Salah. Kepala di Garut, kelapa di Garut, jeruk di Purut. Oke. Tiga kali kesempatan ya. Kesempatan pertama. Kepala di Garut, kelapa di Garut, jeruk di Purut. Kesempatan kedua. Kepala di Garut, kelapa di Garut, jeruk di Purut. Kesempatan ketiga. Kepala di Garut, kelapa di Garut, jeruk di Purut. Kepala di Garut, kelapa di Parut, jeruk di Serut. Apa sih? Bener kan? Oke, ikutin jawabannya sekali lagi. Terakhir. Kepala di Garut, kelapa itu diparut, terus jeruk itu diserut. Kepala digaruk, kelapa digarut, jeruk dipurut. Mampus kau deh, pak. Urus tikus kurus yang lari lurus di kardus. Mampus. Udah siap nih. Kesempatan pertama. Urus tikus kurus yang lari lurus di kardus. Kesempatan kedua. Urus tikus kurus yang lari lurus di kardus. Kesempatan terakhir. Urus tikus kurus yang lari lurus di kardus. Urus tikus kurus yang lari di kardus. Yang lari di kardus berenang di arus. kunci arus kurus tikus kurus yang berlari lurus di arus. Pada rawat lama udah berurus tikus kurus tikus kurus yang lari lurus di kardus. Urus. Jawabannya tetap salah. Berarti tidak. Ini kesempatan terakhir. Siapa yang bakal menang? Oke? Kita lihat. Ayo cuy saya. Udah ya, kesempatan pertama. Ibu tak cocok cara cuci Caca dan Cici. Kesempatan ketiga. Ih, susah sumpah. Kencangin. Ya, susah. Iyalah nih. Oke. Kita sih. Dari situ kita. Enggak tahu.
masalahnya adalah ibu tak cocok cara cuci Caca dan Cici. Eh, kamu ngomong tuh kayak pas lo. Loh, itu gak ada ngomong gitu. Ih, kalau kau cepet gak bisa. Rara dan Dewi ramai-ramai keluar kamar cari rumah gerak. Yayang ya. Rara dan Riri ramai-ramai keluar kamar cari rumah kerang. Kesempatan kedua. Bisa lucu. Panjang sekali. Apa? Panjang sekali. Rara dan Riri ramai-ramai keluar kamar cari rumah kerang. Oke. Udah benar tuh aku tuh. Rara dan Riri keluar rumah Rara dan Riri rame-rame keluar rumah cari rumah kerang. Salah. Rara dan Riri ramai-ramai keluar rumah keluar Rara dan Riri ramai-rame keluar cari rumah rumah kerang rumah 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 keras. Jawabannya ada sebenarnya hampir betul. Rara dan Riri betul, ramai-ramai betul, keluar betul, tapi keluar kamar cari rumah kerang. Salah satu kata. Salah dua kata. Harusnya kau yang itu, iya kan? Iya. Biarin sudah. Dek, tukar dek, saya yang di situ. Kok bisa hafal tidak panjang ini? Panjang. Gak apa-apa, ayo cepetan. Anjing melompong, kucing mengerong, tetangga merongrong. Cek. Cek, cek kode, cek. Ini gampang banget loh, ini menurutku paling gampang. Dengar katanya. Oh ya udah. Menurutku paling gampang. Yuk. Siap. Tiga, kesempatan pertama. Anjing menggonggong, kucing mengerong, tetangga merongrong. Udah. Anjing menggonggong, kucing mengeong, tetangga mengrongrong. Berarti pemenangnya adalah pokoknya pasangan Black Panther. Sebenarnya semua ini semua bisa works ya, semua iya. Bisa ya. Jadi mana yang mengikatnya aja. Saya gampang, anjing menggonggong, kucing mengeong, tetangga yang merongrong. Kayak tergantung kata-katanya iya, kayaknya. Iya. Tapi semuanya tetap berhasil. Tapi yang emang paling-paling buruk adalah dari tim Cheese and Soya. Jadi hukumannya adalah seperti biasa menggendong. Ya, pasangannya. Next. Wih, kursi terkuat yang pernah. Cok, kasihan kursinya sumpah. Aduh. Ayo, dah ayo. Jalan. Dari satu arah aja sudah ya. Gagal ya, Nek. Gantian, Nek. Gak bisa berarti. Ayo. Tapi aku pakai rok, gak apa-apa. Oh gini aja aku ya. Oh, sampai pondok romo. Kok balik? Ih enak om, enggak sakit. Oh ya guys, penutupan yang? Tutup yang, capek aku. Capek usang juga. Sama. Oke, guys, jadi sekian konten dari Puspa. Nantikan konten seru lainnya. Kalau ada rekomendasi konten atau kalian ingin konten seru seperti apa lagi, bisa komen di bawah atau DM Puspa. DM ini Randy aja. Oke, dadah. Apa nih? Jangan lupa share, komen, like, dan
share ke seluruh sosial media kamu. Saya bukan YouTuber, oke? Jadi dadah, bye bye. Tapi bohong, ciao.